Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Birama. Ya, terima kasih sebelum sudah mengklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereview mod Busit lagi guys. Dan kali ini kita akan mereview mod Busit truk ya guys. Oke, jadi ini adalah truk angkut dozer ya guys. Ini angkut bulldozer ya. Oke, jadi ada apa aja di fitur mod Hino angkut dozer kali ini? Kalian wajib nonton sampai habis ya guys, karena di akhir video ada passwordnya cuy. Dan pastikan kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe sekarang juga guys. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya ya, agar kalian tahu ada video terbaru menarik untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share terus guys video ini ke seluruh teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang lagi dan adanya kalian semua di sini. Oke guys, jadi utamakan tonton sampai habis ya guys, supaya kalian tahu fitur-fitur animasinya cuy dah. Dan inilah dia ya untuk penampakan dari muka depan Hinonya dulu guys ya. Oke, jadi di sini ada lebih dari satu varian ya. Kurang lebih ada 6 varian ya guys untuk si truk ininya guys ya. Oke, jadi nanti kalian tinggal pilih aja ya variannya. Oke guys, langsung saja kita masuk ya. Ini lagi berada di pantai guys ya, habis ngeruk pasir cuy. Oke, nah ini bulldozernya. Oke, mantap guys. Oke, langsung aja kita coba masuk ke interior ya. Review interior cuy. Oke, nah ini dia interior ya guys ya. Interiornya hampir sama dengan Hino yang sebelum-sebelumnya cuy. Oke, hampir sama ya. Nah di sini juga sudah nyala indikator lampunya guys tuh ya. Panel instrumen jarumnya juga nyala guys. Oke, terus di sini juga sudah ada wiper ya. Wiper juga gerak guys. Ya, mantap. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagian luarnya guys ya. Untuk di bagian luar ini untuk memakai yang versi topi ya guys ya, sudah memakai dock juga ya. Berwarna putih cuy. Oke, terus untuk lampu sendiri seperti ini guys. Ini nyala ya. Oke. Jadi kalau lampu jarak jauh dia lampu kolongnya makin nyala cuy. Nah, itu ya. Mantap. Oke, di sini spion juga sangat lengkap ya sih. Ada 3 cuy, mantap sekali. Ini jadi seperti itu ya, untuk tampilan dari eksterior ya. Dan di sini saya memakai mod sound ini ya, mod sound dari OBB cuy ya. Bisa diaktifin juga nanti kalau misalkan kalian mau pakai mod sound suara-suara jenis lainnya, kalian bisa download aja, cari di sini ya, cari di channel Arya Birama guys. Oke, jadi sudah tersedia semua guys untuk jenis-jenis suara apapun itu ya. Oke, langsung saja guys, kita coba untuk di fitur animasinya. Nah, untuk animasi satu nih nggak dapat sih guys. Kalau animasi 2 dia ini ya ngangkat ya, ada kayak standarnya tuh. Oke, nah, kayak dia ngangkat guys, mantap. Terus kalau untuk di animasi itu jadi belakangnya kebuka ya. Nah tuh ya, jadi buat nurunin si dozernya, bulldozernya guys ya. Mantap kali ya. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan, animasi nomor 2 nya diturunin dulu cuy. Oke, nanti nggak bisa jalan guys. Tuh malah ngedeng ya. Dan juga di sini kalau misalkan kalian mau turun, animasi 2 nya juga harus diturunin juga ya. Karena kalau misalkan kita mau turun tuh nggak akan bisa nih guys. Ya, nggak akan bisa software keluar ya, jadi harus diturunin dulu cuy. Nah baru kalian keluar ya. Oke, mantap. Oke guys, sekarang kita langsung saja coba untuk akselerasinya guys ya. Tutup dulu, kita berangkut. Oke, kalau untuk akselerasinya sendiri ini cukup sangat ini ya, ringan, cuman nggak terlalu berat juga guys ya. Nah, kita coba untuk dari top speednya mencapai 100 km per jam. Oke, kita berhenti dulu. Oke, mulai. Mampu berapa detik ya? Nah, untuk mencapai top speed sendiri dia hanya membutuhkan waktu wow. Guys itu ya, mencapai 100 mau 200 nih guys tuh. Gila ini mah guys, enak banget guys. Oke,
dia untuk di kalau belok sih agak berat ya, karena mungkin emang menyesuaikan dari membawa beban dozer ya guys, jadi sangat pas lah ya untuk tarikan ringan, cuma untuk belok dia agak pas ya beratnya, gak terlalu berat banget cuy, sesuai dengan modnya. Oke guys, jadi seperti itu aja untuk review mod Lucid kali ini, dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Sampai jumpa. Jangan lupa di share terus guys video YouTube Arya Birama. Dadah.